Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar logaritma untuk kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Ya. Oke, kita masuk. Ini soal. Soal logaritma. 9 log 8 sama dengan 3M. Berapa nilai 4 log 3? Nah, ini kalau ketemu dengan soal begini, kita kembalikan ke bilangan dasar yang bisa menjadi penghubung antara yang awal dan yang akhir ini. Dan itu kalau kita lihat angka-angkanya adalah 9, 8, 4, dan 3. Maka bilangan dasar yang kita pakai itu adalah 9 misalnya itu adalah 3 pangkat 2. 8 dengan 4 itu dari 2. 8 itu 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 4 itu 2 pangkat 2, 2 kali 2. Jadi kita pakai angka itu. Ya. Bolehlah kita ubah soal ini menjadi 3 pangkat 2 logaritma. 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2, berarti 2 pangkat 3. Ini yang nilainya sama dengan 3M. Ya. Nah, 3 ini kalau misalnya kita mau mengubahnya, maka 3 ini kalau ke depan menjadi pengali. Jadi 3 dikali. Sedangkan kalau di bilangan pokoknya berpangkat 2 ini, 2 ini menjadi pembagi 2. Ya. Turun ke bawah menjadi pembagi. Ya. Itu sama dengan 3 log 2. Maaf, bukan sama dengan 3 log 2. Dikali dengan 3 log 2 ini sama dengan 3M. Sehingga ini boleh hilang. 3 dengan 3 sama-sama dibagi. 2-nya tinggal dikali naik ke atas. Sehingga diperoleh 3 log 2 itu sama dengan 2 dikali M. Dapat 2M. Nah, sekarang yang ditanyakan, coba kita lihat yang ditanyakan adalah 4 log 3. Nah, kita kembalikan ke bilangan pokok. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Logaritma 3. Ini yang ditanyakan nilainya. Ingat, di sini ada pangkat 1. 1 kalau ke depan menjadi 1. 2 ini kalau dia ke depan menjadi pembagi. Jadi 1/2 dari 2 log 3. Nah, kalau kembali ke sini, kalau kita kembali ke sini, kalau 3 log 2, 3 log 2 adalah nilainya 2M, maka 2 log 3 itu adalah 1/2M. Ini tinggal dikali dengan 1/2 di depannya. 1/2 dikali 1/2 berarti dapatnya 1/4M. Oke, dan angka itu sama dengan 1/4M ada di mana? M 1/4M. 1/4M berarti ada di A. Ya. Nah. Jadi ada beberapa tadi yang penting adalah bilangan pokok. Nah, kemudian tadi di aturan ini harus diingat dengan baik, dibalik ya. Jadi kalau ketemu A log B, dibalik B log A, itu menjadi 1/B log A. Ya. Jadi kalau ketemu 3 log 2, diubah menjadi 2 log 3, menjadi 1/4. Jadi kalau nilainya 2M, berarti 1/2M. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, nah, kembali lagi. Bilangan pokok mana yang hendak digunakan pada kasus ini? Kita lihat. 5, 3, 8, 1, 9, 1, 2, 5, 6, 4, 2. Nah, kalau modelnya begini, berarti kita gunakan bilangan pokok 5.
Kenapa di sini sudah 5? 125 itu adalah 5 kali 5 kali 5. Di sini 81, berarti kita pakai 3 nanti. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 9 kali 3. Nah, ini yang digunakan. Berapa nilainya? Nah, coba kita hitung-hitung. Untuk yang awal ini, kita tulisnya 5 logaritma. Nah, bilangan pokok yang digunakan adalah 3. 81 itu 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali 3-nya. Tapi jangan lupa, dia seper. Kalau dia seper, otomatis dia menjadi 3 pangkat minus. Tadi 4 kali 3-nya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat minus 4 karena dia dalam bentuk seper. Ya. Kemudian, jangan lupa, di sini adalah akar 3. Akar 3 itu sama saja dengan pangkat sepertiga. Nah, jadi bentuk sederhananya dari bentuk ini, itu adalah 5 log 3 pangkat minus 4 pangkat sepertiga. Nanti tinggal dikali lagi di belakangnya. Ini yang di belakangnya. Kita format lagi. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, 9 ini. Logaritma. Nah, di sini ada lagi 125. 125 itu tadi 5 kali 5 kali 5. Berarti 5 pangkat 3. Jangan lupa ada akarnya. Akar ini menunjukkan kalau dia berpangkat 1/2. Oke. Okay? Nah, kemudian dikurangi dengan ini yang di belakang. Kita format menjadi 2 logaritma 64 itu sama dengan 2 berpangkat berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 6 kali. Berarti 2 pangkat 6. Tapi karena dia seper, berarti dia pangkat minus 6. Oke. Okay? Nah, khusus yang di belakang ini, minus pangkat minus 6 ini kalau dia berpindah ke depan, dia berpindah ke depan, maka dia akan menjadi minus 6. Ketemu dengan minus, kemudian minus 6, 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu kan 1. Jadi yang di belakang ini adalah minus kali minus 6, plus 6. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang di depan. Apa yang terjadi dengan yang di depan? Ini sama saja dengan pangkat minus 4 per 3. Kalau dia ke depan, ditulisnya menjadi minus 4 per 3 dikali 5 log 2, 5 log 3. 5 logaritma 3 dikali dengan, nah, ini adalah 3 per 2. 3 per 2 ini ke depan menjadi 3 per 2. Jangan lupa, di sini juga ada pangkat, pangkat 2. Pangkat 2 itu kalau bilangan pokok yang berpangkat 2, maka dia menjadi pembagi. Jadi pembagi 2, bagi 2 lagi. Kemudian di sini ada 3 log 5 ditulis. 3 log 5. Nah, sekarang boleh kita kalikan yang di depan 4 dengan 4 habis 2 kali 2. Kemudian 3 dengan 3 habis, tinggal minus 1. Min 1 dikali dengan, di sini tersisa adalah, yang tersisa adalah 5, 5 log 3 dengan 3 log 5 dikalikan. 5 log 3 dengan 3 log 5 itu sama saja dengan 5 log 5, hasilnya 1. Kemudian 3 log 3, 1 juga. Jadi 5 log 5, 5 log 5 dengan 3 log 3 itu masing-masing 1 kali 1. Jadi hasilnya 1 juga, 1 kali 1. Nah, dapatnya min 1, kemudian ditambahkan dengan 6 di sini. Min 1 ditambah 6, hasilnya adalah sama dengan 5. 5 ini ada di sini. Oke. Saya kira demikian. Yang paling penting dipahami di sini adalah proses kerjanya. Ya. Itu untuk sementara. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.